Halo, ketemu lagi dengan saya, Muhammad Rafi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu action dalam Photoshop ya. Kita buka dulu Photoshop kalian ya. Pertama, action Photoshop itu atau Photoshop action merupakan suatu fungsi dalam Photoshop yang digunakan untuk atau digunakan sebagai penyimpan atau fungsi penyimpan langkah-langkah editing dalam Photoshop. Biasanya kita bisa membuat sendiri action Photoshop ya. Atau bisa merekam sendiri action Photoshop di Photoshop kalian. Contoh, kita bisa merekam suatu langkah-langkah atau suatu perintah. Contoh, saya akan membuat sebuah file baru di sini, lalu pilih OK ya. Kita tidak perlu ke file, menu file, langsung ke new, pilih 500.000, oke. Itu tidak perlu kamu lakukan jika kamu sudah merekam suatu pekerjaan kamu mengenai cara membuat lembar baru. Kita hanya bisa langsung saja pada toolbar ini ya di action, lalu kalian pilih aja perintah yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, namun di sini pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan cara membuat suatu action. Untuk cara membuat suatu action akan saya jelaskan pada tutorial selanjutnya. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan cara penggunaan suatu action dalam Photoshop. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mendownload action di web atau di deviantart.com. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan suatu action dalam Photoshop. Pertama, kamu buka dulu foto kalian yang akan diedit. Nah, setelah foto kalian dibuka, kamu bisa pilih Windows, lalu pilih Action, atau bisa menekan tombol Alt F4, Alt F9 pada keyboard. Oke, pilih Action, lalu akan muncul toolbar seperti ini. Kamu bisa juga memilih ini, lalu pilih Action di sini. Nah, setelah itu, kamu pilih aja Action yang kalian punya. Untuk Action, kamu bisa mendownloadnya di Google. Atau kamu bisa juga memperoleh atau mendapatkannya dengan cara membeli action premium. Nah, seperti itu. Contoh, saya sudah mempunyai action downloadan di Google ya. Nah, ini. Biasanya para pengguna atau para photoshopper atau para pemilik studio mayoritas menggunakan action Photoshop agar tidak selalu mengedit secara manual, hanya dengan satu kali klik langsung jadi. Nah, seperti ini contoh. Kita bisa langsung buka ininya ya, actionnya, lalu bisa pilih tipe yang mana yang akan kamu lakukan ya. Contoh seperti ini action ya, lalu pilih play, tunggu prosesnya. Nah, seperti itu, maka prosesnya akan selesai dalam satu kali klik. Dan historinya silahkan dilihat. Kita pilih ini banyak kan ya. Dengan action kamu bisa langsung gunakan dalam satu kali klik. Nah, kita coba lagi action lainnya ya. Contoh ini, dengan yang ini aja ya, yang estetik 2, lalu pilih apply. Tunggu. Nah, seperti itu hasil dari editannya. Nah, seperti ini, coba kita pilih ini lagi, lalu pilih play. Seperti itu, tunggu prosesnya. Nah, dan hasilnya seperti itu, dan lihat historinya banyak segini ya, tapi kita melakukannya hanya dengan satu kali klik. Nah, itulah Photoshop action yang saya jelaskan saat ini. Bagi kamu yang belum mengerti tentang Photoshop Action, kamu bisa chatting
lewat Facebook ya. Oke, terima kasih. Wassalam, selamat belajar, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya tentang cara mendownload suatu action Photoshop.